mengambil tempat lomba di Gor Yatsai, ratusan pecatur Merauke beradu taktik dalam turnamen catur yang digelar oleh Percasi Merauke. Memperebutkan Piala Bupati Merauke, lomba catur dijadwalkan selama 3 hari dengan menggunakan sistem Swiss. Para pecatur akan menyelesaikan 7 babak dan dinilai secara pairing oleh tim juri. Kebetulan kita dapat dana dari Bupati, terus kerinduan juga komunitas selama ini, Bupati Cup kan sudah 4 tahun belum ada, makanya kita ada bantuan dari pemerintah, kita laksanakan di tahun ini walaupun mepet, pas hari Natal dan Tahun Baru, makanya itu kita selenggarakan dan peminatnya juga sudah cukup lumayan banyak, ada 100 lebih, itu pun kita batasi, karena waktu juga mepet, segala macam. Sementara kejuaraan catur tersebut terselenggara dengan dukungan dana dari pemerintah daerah Merauke. Selain itu, peralatan yang digunakan juga memanfaatkan fasilitas yang digunakan pada PON Papua ke-20 lalu. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.